Gimana dalam sejenis makan ini adalah yang varian ada yang ada meliputi satu anggota, satu basically satu bursit, satu dari salam dan lain. Nah ini semuanya akan memastikan dan mereka mengidentifikasikan kepada mereka beraktivitas mahasiswa di sana. Mahasiswa tersebut bisa menginovasi produk sendiri, kemudian membuat kelayakan sederhana daripada setiap produk yang ada. Baik anak-anak, jadi sebenarnya kita ingin supaya mata kuliah perikatan produk ini menjadi sesuatu di mana menjadi bidang kalian untuk melakukan perikatan produk nanti di industri. Kenapa? Ada salah satu bidang kerja daripada industri itu adalah yang melakukan inovasi daripada perikatan produk. Nah, pada saat melakukan formulasi, mesti harusnya melihat komposisi daripada zat yang dilakukan. Ya enggak? Kalian sudah menimbang melakukan itu. Kemudian yang paling penting juga, kalau di industri itu dilakukan coding. Ya, coding. Kenapa dilakukan coding? Supaya tidak semua rahasia perusahaan tersebut diketahui. Jadi itu perlu diketahui. Nah, untuk saat ini, untuk membuat sabun, kita akan merekayasa beberapa produk, yaitu sabun yang basisnya bordik, kemudian sabun berasal ini buah apa? Daun salam, kemudian yang sana aloe vera, kemudian yang sana daun gajota. Baik, kita coba 4 varian dari produk kita. Kemudian ini dua-dua dulu yang akan kita lakukan, silakan dilakukan, tetapi hati-hati pada saat menuang alkohol. Ya, pada saat menuang alkohol nanti akan didampingi dengan bukti ini. Kenapa? Karena itu apabila suhu tinggi maka alkohol tersebut bisa ya nyala dan ya bisa cepat terbakar. Tinggi alkohol berapa teh? 2. Ya, oke. Sekarang kita mulai satu persatu dari kelompok satu daun salam dan satu kelompok lagi adalah bunga. Nah kemudian saya juga mengajarkan Dr. Latri. Kenapa Bu Latri ini kan mengajarkan kalian juga tentang agroindustri. Dimana dalam agro, nah dalam agroindustri nanti ada juga kuliah umum, kuliah tamu. Kuliah tamunya nanti dengan Dr. Wisnu Gasito. Kenapa Dr. Wisnu Gasito? Dia adalah produsen dan juga merekayasa inovasi produk khusus untuk kelapa. Jadi dia punya produk beberapa kelapa untuk turunan kelapa dan juga nanti akan dilakukan juga beberapa kuliah tentang kelayakan kelapa terpadu ya. Oke baik, kita mulai dari kelompok satu silakan dan kelompok dua kemudian. Ya. Ya, ini yang